cara pembuatan batu bata menggunakan alat. Alat tradisional ngono ya. Ini untuk apanya ini, Pak? Ini cara pembuatan batu bata untuk menggunakan bata yang baku memerlukan alat seperti contohnya. Ini tanah yang belum dimasak terlebih dahulu, tanah ini direnyeh, dikasih air diaduk-aduk, lalu nanti dimolen pakai alat itu. Oh, itu alatnya. Ya. Oke, kita lihat nanti, Pak ya. Ini tanah yang mau dibikin bata. Seperti gunung. Ini cukup 1 jam selesai segini banyak. Menggunakan alat. Nah, ini namanya direnyei. Terus ini selanjutnya gimana, Pak? Ini selanjutnya diproses pakai alat modern, contohnya seperti ini. Oh iya ya, itu namanya apa, Pak? Namanya molen. Oke. Coba kita lihat lagi prosesnya. Ini namanya molen. Oke. Dimasukkan. Oh. Ini tanahnya masuk sini. Setelah itu nanti jadinya seperti ini. Oh. Iya. Ini kalau satu mobil dam itu bisa selesai 1 jam. Ini namanya molen tanah buatan Mas Toro, alamat rumah Hargomulyo 66C, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Nomor telepon 0821 7918 8926. Yang minat bisa connect.